Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Pada anda yang baru sahaja melewati channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Jika video-video dalam channel ini bermanfaat untuk semua. Okey, baik. Untuk pertemuan PDPR pada kali ini, saya akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor bagi subjek Tauhid Darjah 2, bab yang keempat, iaitu sifat-sifat yang harus atas Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu? Jom. Okey, kita pergi kepada pengertian sifat yang harus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama, artinya boleh sahaja Allah Taala itu menjadikan sesuatu atau boleh Allah Taala itu tidak menjadikannya mengikut kehendaknya. Yang kedua, sifat yang harus pada Allah Ta'ala hanya satu, iaitu harus Allah Ta'ala ini menjadikan makhluk itu ada atau tidak menyadarkannya. Sebagai contoh, okay, kita ada satu pokok. Pokok itu Allah menjadikan dia ada atau Allah menjadikan dia tak ada. Kalau Allah kata tak ada berlaku, dia akan ada yang berlaku. Allah kata tak wujud dia ni, maka tak wujud dia ni. Sebab itu orang kata, dalam Quran kata, kun fayakun. Kalau aku terjadi, jadilah. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, yang ketiga, tidak wajib atau tidak mesti Allah Ta'ala itu untuk membuat atau tidak membuat sesuatu. Contohnya yang pertama, harus Allah Ta'ala ini menjadikan sesuatu di dalam dunia ini seperti hujan, panas, ribut dan sebagainya. Semua itu dengan kuasa Allah. Sebagai contoh, kita sekarang ni melihat contohnya ramalan cuaca pada hari ini. Pada hari ini, ramalan cuaca menjangkakan Johor akan hujan pada waktu petang. Sekian berita pada hari ini. Tiba-tiba kita tengok petang, tak hujan pun. Berita kata hujan. Itulah dinamakan ramalan cuaca. Manusia ini hanya mampu meramalkan cuaca, tapi yang menurunkan hujan, yang menentukan hujan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza dia. Okey, yang kedua, harus Allah Ta'ala ini menjadikan seseorang itu kaya atau miskin. Kaya ke miskin ke, itu semua dalam kuasa Allah. Dia ni kaya, selama-lamanya kaya. Itu dengan kuasa Allah. Allah kata, sekarang kau miskin, kemudian kau akan kaya. Maka itu kan berlakulah kepada seorang itu. Berbeza pula, yang ketiga pula, harus Allah Ta'ala ini menjadikan seorang itu sihat atau sakit. Ada masa dia sihat, satu masa Allah menjadikan dia sakit. Itulah kita sebagai manusia ini, jangan ada sifat takabur. Jangan ada sifat rasa bangga diri, riak, berlagak. Kerana semua itu hanyalah dengan kuasa Allah. Kita ini milik Allah. Anytime, anywhere. Kalau kata Allah kata mati, mati. Kalau Allah kata sakit, sakit. Semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, yang keempat. Okey. Harus Allah ini menjadikan seseorang itu beriman atau kafir. Sebab itu dikatakan hidayah itu milik Allah. Sebagai contoh, okay, Acong ini orang yang kaya raya, orangnya banyak, sangat baik. Dia seorang kafir, tapi sangat baik. Bersedekah, amal jariah, membuat kebaikan, bagi duit sana sini, okay, bagi duit pada anak yatim. Tetapi semua amalan itu dia diangkat oleh Allah kerana ia bukan seorang Islam. Pada itulah kita, walau bagaimanapun kita ini, kita bujuk dengan Islam, masuk Islam, tapi kalau tiadanya hidayah daripada Allah, maka dia tidak akan Islam selama-lamanya. Berbeza juga, anda kata, kalau anda kata, kalau Allah kata, Allah ketuk hati dia dengan hidayah, maka dia akan masuk Islam dengan sendirinya. Semua itu dalam kuasa Allah. Manusia hanya boleh berdoa, manusia hanya boleh berusaha, tapi Allah yang menentukan segala-galanya. Ingat, setiap apa yang berlaku itu ada hikmahnya. Okey, yang terakhir adalah, harus Allah Ta'ala ini menjadikan seseorang itu taat ataupun derhaka. Maksudnya semua adalah kuasa Allah. Sebab itulah kita ini sebagai seorang manusia, kita kena banyak-banyak berusaha untuk jadi lebih baik. Kita kena banyak-banyak berdoa. Kerana apa? Setiap apa yang Allah tentukan itu ada hikmah dia. Setiap apa yang berlaku itu Allah dah susun daripada awal sampai akhir. Okey, seterusnya. Okey, dalil nakli sifat Allah, dalil nakli sifat yang harus bagi Allah SWT. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. Maksudnya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan dialah juga yang memilih, yakni setiap dari makhluknya,
untuk suatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Maknanya setiap apa yang berlaku semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Dalil akli sifat Allah. Dalil akli sifat yang harus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah Ta'ala itu tidak wajib menjadikan makhluk atau tidak menjadikannya. Semua itu adalah kuasa Allah. Kita tak boleh kata, okey, seorang ini, okey, ini dia ni dah berkahwin, dia mesti ada anak. Itu semua adalah kuasa Allah. Bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Yang kedua juga, oh, kau ni, kau ni belajar pandai. Oh, dia ni budak SPM, 100A contohnya, ataupun 10A contohnya. Itu tidak menjamin masa depannya. Itu tidaklah menjamin akan rezekinya. Kerana apa, rezeki itu hanyalah Allah yang menentukan. Kalau Allah kata dia ni rezeki dia, walaupun dia ni pandai macam mana, kalau anda kata Allah kata tak ada rezeki, tak ada rezeki. Bagaimana kau belajar macam mana sekalipun, kalau kau belajar pandai-pandai, belajar kuat pun, kalau Allah kata tak ada rezeki, tak ada rezeki. Kena ingat semua itu adalah hikmah yang Allah bagi. Okey, yang kedua, sekiranya menjadikan segala yang mungkin itu wajib atau mesti, maka semua perkara itu akan menjadi wajib, ada atau mustahil tiada. Maknanya apa sahaja yang berlaku ini Allah tukar, kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Jadi tidak akan berlaku jika Allah kata, ketika Allah kata ada, tiba-tiba tak ada. Tak akan mungkin berlaku. Sebab itu adalah perkara yang mustahil atas kuasa Allah SWT. Dan yang ketiga, perkara ini tidak diterima akal kerana hakikat makhluk itu semestinya boleh ada atau boleh tiada. Semua kuasanya adalah daripada Allah SWT. Sebab itu saya ni lahir di dunia ini. Boleh kalau Allah kata saya tak ada lahir, saya tidak akan dilahirkan. Kalau anda kata Allah itu katakan memang kita ni lahir, maknanya kita mesti lahir, kita mesti ada. Tak mungkin kita tak ada. Nah, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, oleh itu tetaplah harus atau boleh saja Allah Taala ini mahu menjadikan atau tidak mahu menjadikan makhluknya. Nah, itu semua adalah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mampu untuk menahan, kita tidak boleh mampu untuk menolak apa yang Allah SWT itu jadikan. Semua itu dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja untuk perkongsian PDPR pada kali ini. Diharapkan anak-anak murid dan semua sekali masyarakat boleh mengambil isi penting dalam tajuk kali ini dan juga mengambil iktibar yang dapat diperolehi daripada segala sifat-sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng kat atas tu. Okey, itu saja untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum.